Dan jika ingin menjadi prajurit Kopassus, mereka harus memiliki fisik yang tangguh. Pasalnya, salah satu latihan terberatnya adalah berjalan kaki sepanjang 500 km. Bahkan, 500 km, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, video reaksi hari ini adalah video reaksi berkenaan dengan kekuatan satu prajurit setara dengan ratusan tentera biasa. Inilah kemampuan khusus pasukan elit TNE. Okay guys, video ni daripada channel Daftar Popular. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe kepada channel ini. Alright guys, tanpa kita buang masa, mari kita react pada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hey ho Pop Gangs. Wow. Ini dia guys, Daftar Popular guys. Misi damai yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina dikawal personil pasukan pengaman presiden dari berbagai matra. Menurut Komandan Paspampres, Mayor Jenderal Tri Budi Utomo, 39 personil diturunkan dalam proses pengawalan. Dari sejumlah personil yang dibawa, masing-masing memiliki tugasnya sendiri. 10 personil sebagai tim penyelamat, 10 lagi berperan memonitor kondisi, sementara 19 lainnya bertugas di dekat Pak Jokowi. Salah satu pasukan yang dibawa oleh Komandan Paspampres mengawal presiden berasal dari Detasemen Jalamangkara atau dikenal dengan Denjaka. Detasemen ini adalah pasukan khusus anti-teror yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dengan tugas menangani pembajakan, pencarian dan penyelamatan, serta pembongkaran bawah air. Karena ini adalah pasukan khusus, Denjaka diharuskan memiliki kemampuan terbaik dalam perang. Setiap personil yang ingin bergabung harus menyelesaikan pelatihan selama 4 bulan yang disebut dengan Penanggulangan Teror Aspek Laut atau PTAL. Sangat keras dan ketat, calon prajurit harus melewati terpaan ombak laut yang ganas. Bahkan, prajurit kerap dilatih dengan posisi tangan dan kaki dalam keadaan terikat. Setelah menyelesaikan pelatihan, prajurit berhak mengenakan seragam hitam dengan baret ungu, berlambang jangkar dengan pedang menancap di tengah dan petir menyambar. Dalam operasinya, Denjaka biasanya hanya membutuhkan waktu 15 menit. Aksi Denjaka yang paling terkenal adalah yang terlibat saat operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang disandra perompak Somalia pada tahun 2011. Selain Denjaka, status elit penjaga samudra juga dibentuk oleh TNI Angkatan Laut pada 31 Maret 1962. Ciri khasnya adalah baret berwarna merah marun dengan lambang tongkat trisulat yang digenggam seekor katak dengan jangkar kapal ditambah topeng bergambar tengkorak manusia. Semboyannya Tan Hana Wigna Tan Sirna atau tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Pasukan elit ini dikenal sebagai nama Kopaska alias Komando Pasukan Katak. Tugas utamanya yaitu meledakkan bawah air, pengintaian, torpedo berjiwa, dan sabotase pangkalan musuh. Prajurit tidak hanya dituntut kuat di dalam air, tapi juga harus mampu beradaptasi di tiga kondisi, laut, darat, dan udara, dengan mengikuti penggemblengan fisik beberapa fase. Fase pertama itu dikenal dengan Minggu Neraka, karena jatah tidur para calon prajurit itu hanya 10 menit, ditambah latihan fisik ekstra keras. Dan fase kedua adalah pembinaan. Operasi yang paling terkenal yang pernah dijalani oleh Kopaska adalah operasi Trikora di Irian Barat. Selain Kopaska yang ditugaskan dalam operasi Trikora di Irian Barat, tentara elit bernama Resimen Parah Komando Angkatan Darat atau RPKAD juga ditugaskan. Resimen inilah yang kita kenal sekarang dengan nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan ini bertugas untuk menghancurkan logistik musuh secara langsung dan pengamanan VVIP. Soal sepak terjangnya, prajurit dengan ciri khas baret merah dengan lambang pisau tegak lurus, sayap dan jangkar dengan bingkai pengikat segi delapan. Sebagai pasukan elit yang kerap dijuluki pasukan elit siluman, Kopassus memiliki slogan, lebih baik pulang dengan nama daripada gagal di medan laga. Selain operasi Trikora, pasukan yang sekarang dikomandoi oleh Maijen Iwan Setiawan mampu menangani tugas berat. Di antaranya operasi penumpasan D1, T2, lalu operasi militer PRRI atau Permesta, operasi Dwikora, penumpasan G30S, operasi Seroja di Timor Timur, operasi Sandra di Bandara Don Muang, Thailand,
dan ikut andil dalam operasi pembebasan sandera oleh perompak Somalia. Dan jika ingin menjadi prajurit Kopassus, mereka harus memiliki fisik yang tangguh. Pasalnya, salah satu latihan terberatnya adalah berjalan kaki sepanjang 500 km. Bahkan, 500 km, menurut Sergas Mujono dalam buku Kopassus untuk Indonesia, setiap prajurit tak akan mau mengulang pendidikan komando selama 7 bulan, meski dibayar 1 miliar. Baret jingga, emblem berbentuk perisai dasar merah dengan payung udara, senapan bersangkur, dan meriam serta pita di bawahnya. Ini adalah ciri khas dari pasukan khas yang kini berganti nama menjadi Kopasgat. Pasukan yang menjadi kebanggaan TNI Angkatan Udara. Semboyannya, Karmanye Fadikaraste Mafalesu Kajana. Yang artinya, kerjakanlah tugasmu dengan tanggung jawab tanpa menghitung untung rugi. Tanpa tanya-tanya apa nanti akibatnya. Kopasgat memang tidak seterkenal Kopassus, tapi keberadaannya dikenal dan bahkan disegani oleh dunia. Alasannya karena Kopasgat adalah pasukan khusus Angkatan Udara satu-satunya dan kualifikasi terlengkap di dunia. Tugasnya bukan untuk bertempur menghadapi pasukan lawan, tapi tugas utama mereka adalah membajak pangkalan udara lawan, kemudian mengoperasikannya, dan misi menyelamatkan pilot atau combat SAR. Pasukan yang satu ini sempat menjadi topik pembicaraan saat muncul di Petamburan, Jakarta Pusat, di lokasi markas Front Pembela Islam. Mereka ini adalah Komando Operasi Khusus Kopassus. Pasukan elit ini resmi dibentuk oleh Presiden Jokowi dan ditugaskan untuk memberantas aksi terorisme, baik di dalam dan di luar wilayah NKRI. Personilnya berasal dari 3 matra, darat, laut, dan udara. Bahkan, Kopassus bisa disebut pasukan super elit dari para elit. Kopassus juga menggunakan baret merah sebagai ciri khasnya dengan lambang 3 anak panah dan garis bujur yang berbeda dalam bentuk segi 5 berwarna dasar hitam. Selama dibentuk, pasukan yang diklaim bernilai 1,5 triliun ini telah berhasil menumpas kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Santoso dan Ali Kalora. Ada satu lagi pasukan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan julukannya adalah pasukan pencabut nyawa yang disematkan dari semboyannya, yakni Maya Netra Yamadipati. Mereka ini dikenal dengan pasukan batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP. Sebagai pasukan elit, Yontai VIP bertugas dalam berbagai misi utama, khususnya pengintaian di darat dan laut dan melakukan penyelamatan sandera. Ujian untuk bergabung sangatlah berat. Calon anggotanya diharuskan berenang dengan tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Wow. Lalu diharuskan menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh 12 km yang dikenal dengan arus kuat dan gelombang tingginya. Prajurit yang berhasil lolos berhak mengenakan baret ungu dengan lambang Jalesu Bumyamcha Jayamahe dengan gambar penyelam dan parasut di atasnya. Kopassus bukan satu-satunya satuan elit Angkatan Darat. Namanya memang jarang dikenal, tapi bicara keahlian, mereka juga luar biasa. Pasukan ini memiliki seragam serba hitam dengan baret berwarna hijau. Nama pasukannya adalah Peleton Intai Tempur atau Tontaipur yang diisi oleh anggota Kostrat yang terpilih. Prajuritnya punya keahlian melakukan penyusupan ke jantung musuh secara senyap dan melakukan sabotase, sehingga dijuluki pasukan siluman. Jika Kopassus ahli dalam bermain pisau untuk melumpuhkan musuh hingga ke tulangnya, anggota Tontaipur terkenal dengan senjata tradisional sumpit beracunnya yang sangat mematikan. Pelatihannya juga sangat berat selama 7 bulan untuk memastikan semua prajurit dibekali kemampuan tempur di alam terbuka, di bawah air, hingga pertempuran jarak dekat. Bahkan kemampuan setiap anggotanya disetarakan dengan 10 hingga 20 tentara biasa. Wow, Masya Allah guys, itu dia pasukan-pasukan elit dalam TNI. Ada yang di udara, di laut dan juga di darat. Tetapi pasukan yang super elit itu diambil daripada 3, iaitu tentera darat, udara dan juga laut. Campuran tu Dan katanya satu orang bersamaan dengan 10 orang tentera guys Bersamaan guys, memang mantap sekali guys. So, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen yang di kolom komentar di bawah guys. Okay, jangan lupa untuk subscribe kepada channel Daftar Popular. Memang popular guys Subscribernya sudah ada 15
15 miliar guys. Wow, Masya Allah, memang terbaik guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya guys. Okay guys, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan like-nya guys. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kerana telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang mungkin baru jumpa channel ini, come on, tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Okay guys, sehat-sehat selalu guys. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.